pas mau tempur ya. Hari ini kita mau unboxing toolset ya. Toolset Cina nih. Kunci-kunci ya. Dari yang kecil sampai yang gede. Jangan lupa sebelum nonton video ini di subscribe, like, and comment ya. Yuk kita langsung buka ya. Nih. Ini kardusnya ya. Merek apa ini? Gak tahu itu tuh. Toolset pokoknya iya, metal box. Cina ya, punya Cina. Cina, ya. Kita lihat aja ya, ada apa aja yang didapat. Ini dari kunci sok ya, kunci sok dari ukuran 10 sampai 32 ya. Kita cek materialnya nih. Kalau dari bentuk sih material finishing semuanya bagus ya. Mudah-mudahan besinya juga bagus ya. Ini buat terannya. Ini mata sok kecilnya ya. Dari ukuran 4 mili sampai 13. Ini asnya tuh. Kalau yang besarnya dari ukuran tadi yang disebut 10 sampai 32. Ada obeng ya, dari obeng plus minus berbagai ukuran dari yang sedang ya. Tuh. Ini yang plusnya, ini yang minusnya, ini ada obeng panjang ya minus ya. Nih. Yang plus, terus dapat meteran, tang buaya, tang ini buat cutter, buat motong cutter ini ya. Dapat tang gegep, tang jepit, terus dapat ini, dapat kunci L ya, dari ukuran kecil sampai ukuran besar standar lah yang diperluin buat kendaraan bermotor. Terus juga dapat kunci pas sama kunci ring ya, dari ukuran 8 sampai ukuran yang terbesar 19. Ini bahan covernya ya, atau boxnya. Ini plat ya. Ini ada yang mau ikutan ngevlog tuh. Ini harganya sekitar 1.300.000 ya. Mungkin tiap online shop beda-beda. Nah, tapi untuk harga segitu, walaupun bikinan Cina, kalau gua lihat bagus ya. Jadi buat yang mau buka bengkel wajib punya nih. Ya sekian aja review dari gua. Jangan lupa ya, di subscribe, like, and comment. Thank you.